Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Ketemu lagi dengan KDS Adventure. Hari ini kita mau mancing di pemancingan Lembah Ragunan. Di Lembah Ragunan nih. Karena dekat, kita mau aduk dulu umpannya di rumah. Untuk umpan, kita pakai umpan energen. Untuk pembuatan ada di video sebelumnya. Satu bungkus tomrok dan satu kaleng tuna sandel. Untuk esen, saya mau pakai esen radikal ini. Tapi nanti untuk cara penggunaan esen yang baik supaya lebih maksimal, kita nanti lihat di slide ini ya, caranya biar lebih bagus. Oke, langsung aja kita aduk. Kita pertama aduk dulu ininya nih, sambel satu kaleng. Kita langsung, nah ini untuk cara mendapatkan esen supaya hasilnya lebih maksimal itu ada caranya. Sebenarnya untuk langsung juga nggak masalah, tapi biar lebih maksimal kita kan mengaduk ini nih pengeras. Kita tambahkan dulu air sini secukupnya, lalu kita tambahkan esen ke air. Ini saya diinformasiin oleh angle-nya dari Cina. Ada subscriber ngasih info supaya lebih maksimal itu caranya begitu. Pakai air dulu. Kita kocok. Lalu kita tambahkan ke air ya. Nih, ini ada air. Langsung kita tambahkan ke airnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tetes. Oke, langsung kita aduk-aduk sampai merata. Setelah diaduk, baru kita tambahkan ini, tomro. Tomronya satu bungkus. Kalau dirasa kurang, kita tambahkan airnya.
Nah, untuk penggunaan esen meskipun langsung netes juga nggak masalah, tapi lebih baik seperti tadi. Menurut angler dari Cina ini saya cobain nih. Kita nanti tes hasilnya ya. Oke, udah nyatu, kita tinggal tambahkan kroto yang sudah direndam air panas. Kita tinggal tambahin. Ada di sini. Oke, sudah kita langsung aduk kembali. Oke, sudah selesai. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Oke, kawan-kawan, ini di pemancingan lembah Raguna.
Terus. Ekor ya, babonnya yang ekor nih hari ini. Ekor dan babonnya 6 ekor. Alhamdulillah hari ini kita ada rezekinya. Kita dapat amplop nih, ada 4 induk terbesar 1 SS, induk terkecil sama total terbanyak. Induk kita hari ini naik 8 ekor dan mucel 2 ekor. Pokoknya jos lah hari ini. Mudah-mudahan depannya kita mantap juga. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ngapain? Borong. Hasil hari ini. 8 babonnya.